Pemirsa, sebelumnya untuk meminimalisir tindak kekerasan di lingkungan Akpol, Kapolri Jenderal Sutarman meresmikan Sistem Informasi Akademi Kepolisian atau SIAK pada Maret 2014 lalu. Akademi Kepolisian atau Akpol terus berbenah untuk memperbaiki kualitas dan perlengkapannya. Salah satunya adalah peresmian SIAK dengan maksud dan supaya pembelajaran di Akpol bisa efektif dan efisien. SIAK sendiri menelan biaya hingga 27 miliar. Kala itu kata Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan SIAK yang terhubung dengan real-time kamera diletakkan di sejumlah titik di mana Akpol, maksud kami di dalam Akpol, fungsinya untuk melakukan pengawasan bagi para siswa didik sehingga tidak ada lagi tindak kekerasan di Akpol. Saat itu Gubernur Akpol Irjen Eko Hadi S menambahkan ada 160 kamera yang terpasang di sejumlah titik strategis di akademi tersebut. Bahkan selain SIAK juga dilengkapi dengan sistem e-library untuk mengakses buku jurnal dan sumber kepolisian. Sistem e-learning jarak jauh, sistem informasi bagi orang tua siswa yang mengikuti perkembangan anak mereka selama pendidikan dan jaringan alumni.